Selamat datang di Zona Informasi. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana teknologi canggih mengubah wajah peternakan sapi. Mari kita lihat inovasi-inovasi terbaru yang menjadikan peternakan lebih efisien dan ramah lingkungan. Drones kini menjadi alat penting dalam peternakan sapi. Mereka digunakan untuk memantau kesehatan ternak, melacak lokasi, dan memastikan lahan pertanian tetap subur. Dengan drone, peternak dapat mengidentifikasi masalah lebih cepat dan mengambil tindakan yang tepat. Sistem pemberian makan otomatis membantu memastikan sapi mendapatkan nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat. Teknologi ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kesejahteraan hewan dengan menyediakan makanan secara konsisten. Sensor yang dipasang pada kalung sapi memungkinkan peternak memantau kesehatan hewan secara real-time. Data seperti suhu tubuh, tingkat aktivitas, dan pola makan dikumpulkan dan dianalisis untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit lebih awal. Dengan aplikasi mobile, peternak dapat mengakses informasi penting kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini memudahkan manajemen peternakan dari pemantauan kesehatan hingga penjadwalan perawatan dan distribusi pakan. Pengolahan limbah menjadi energi terbarukan adalah salah satu inovasi terbesar dalam peternakan sapi. Limbah sapi diubah menjadi biogas yang dapat digunakan untuk energi listrik atau bahan bakar. Ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga memberikan sumber energi tambahan bagi peternakan. Dengan adopsi teknologi canggih, masa depan peternakan sapi terlihat cerah. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memastikan kesejahteraan hewan dan keberlanjutan lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan Zona Informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.